Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina. Oke teman-teman, jadi dalam vlog hari ini kita bakalan jalan-jalan ke Purwokerto ya teman-teman. Dan aku di sini sama ada Carol, ada Tita. Jadi hari ini kita jalannya nggak lewat kota Magelang ya, tapi lewat jalur selatan. Dan gimana Carol jalannya? Bagus sih, baru pertama kali lewat sini juga. Dan ternyata jalanannya bagus, pemandangannya juga indah, dan nggak begitu macet ternyata. Jadi emang sih jalan ini mulus banget dan gak ada macet-macetnya, karena ini ya mungkin bukan jalur yang cukup populer buat orang ya. Ini sebenarnya lebih jauh daripada jalur saat kita lewat Magelang, tapi karena gak macet jadi ini jalurnya lebih cepat. Dan kita juga ngelewatin Bandara Baru Jogja teman-teman, dan itu jauh banget. Gak kebayang kalau kita mendarat di sini atau terbang dari sini. Balik lagi di channel aku Mina. Oke teman-teman, jadi sekarang kita di jalan seperti yang kalian lihat di awal tadi. Kita lagi di jalan mau ke Purwokerto ya teman-teman. Jadi seperti biasa, lagi sama Carol dan Ita yang sudah nguasain tempat di belakang. Ya, jadi sekarang kita baru sampai masuk di Purworejo. Jadi udah sekitar 1 jam lebih ya di jalan. Dan tadi kita lihat Bandara Baru teman-teman. Nah, itu jauh banget dari Jogja. Carol mau jemput aku kalau di bandara. No. Jauh banget ya teman-teman. Gak kebayang kalau kita dapatnya bandarnya ini. Dan ya, ini pertama kali kita ke Purworejo. Purwokerto teman-teman. Sorry, gak fokus. Jadi pertama kali kita bertiga ke Purwokerto. Dan kita bakal jalan-jalan di Baturaden dan ya wisata lain yang ada di sana. Lihat aja kira-kira tempat apa yang bisa tempat-tempat apa aja yang bisa kita kunjungin. Jadi ya kalau kalian mau tahu, tonton terus vlog ini. Dua setengah jam lagi, lebih dari 2,5 jam ya. Jauh. Habis makan es krim, jadi mereka mukanya segar. Oke guys, jadi ini edisi karaoke di mobil. Inilah kuantalan kita kalau lagi di jalan. Ya, terkenal bus ke Pumen. Sangat berarti, istimewa di hati. Pemandangannya keren.
you but how to kira-kira apa yang oke, jadi tadi kita terlalu di pinggir dan di pinggir ini lebih rendah jauh dari jalan ya. Sebenarnya ada sih paling bawah yang hancur. Kenapa dia bunyi ini? Oke guys, jadi kenapa bunyi? Mobil kita kayaknya akinya habis tapi nggak tahu dia nggak mau nyala. Depan tahu deh, coba. Jadi gini guys, pas di starter dia alarmnya tuh ikutan bunyi. Oke guys, jadi kita udah telepon dealer Honda dan ini di daerah Gombong. Dan di sini nggak ada dealer Honda ya. Jadi kita agak susah. Oke guys, jadi kayaknya emang ini fix akinya ya. Nggak bisa dinyalain dan kita nunggu, untungnya kita berhenti di sini. Dan tadi kita udah coba telepon bengkel terdekat dan mereka bisa ke sini untuk cas akinya mungkin. Mana? Paling pusing. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Bangkrut. Oke guys, jadi ini masnya udah dateng dan bawa aki ini. Wow ya, pokoknya dari bengkel terdekat sini sih. Guys, kalau di starter bunyinya kayak gitu. Oke guys, jadi ya kayaknya kita bakalan ganti aki baru dan kita minta tolong sama bapak-bapak ini untuk nganterin kita ke sana. Oke, dan ini tempat akinya tutup hari ini karena pas tahun baru Imlek. Gongsi Facai. Aki. Gongsi Facai. Jadi masnya lagi cari di tempat lain buat kita. Terima kasih Pak dan Mas ya di sini. Ini masih nyala ya? Dia nyala, cuman kita takut. Oke guys, jadi sekarang kita di swalayan ini, nggak tahu namanya apa, tapi ya masnya ini yang bakalan ya tempat baru buat nukar tambah akinya sama yang baru ya teman-teman. Ini panas banget, pas banget kita mau cari yang air-air yang seger-seger. Nggak tahu ya suhunya berapa sekarang. Sekarang udah lebih dari jam 12 ya. Padahal, jam 1 kayaknya. Padahal tadi kita tuh dari jam berapa ya, hampir jam 11 gitu. Aduh, dia rusak tadi. Dan ini dia aki baru kita. Katanya sih garansi 2 tahun, tapi sampai di sini siapa juga yang mau balik sampai sini coba. Makasih banyak ya Mas, makasih banyak atas bantuannya, makasih Pak. Ini belum. Jadi guys, ini kita benar-benar kepanasan sampai yang udah pusing-pusing dan terima kasih banget ya buat bapak itu tadi sama anaknya. Mereka baik banget yang udah bantuin kita. Bayarin parkir pula. Iya. Oh ya, terima kasih banyak dan ya sekarang kita lanjut dan kayaknya kita langsung ke OTW, langsung ke Batu Radennya. Kita nggak bakal mampir ke Purwakarta dulu. Setelah mandi di sana di kolam renangnya baru kita balik ke Purwokerto lagi.
Oke guys, jadi ini dia jalur kita, nggak lewat Purwokerto ya. Pokoknya dia ke sebelah kanan, nanti kita lewatnya Purbalingga. Dan view-nya emang lebih bagus sih. Dan nanti kita bakal lihat bendungan gitu. Kita lihat aja kita bisa lihat itu apa enggak. Di air. Panas, panas. Ini naik ke atas. Emang ini keren banget ya view-nya. Jadi ini arah ke apa tadi? Banjarnegara. Banjarnegara, teman. Emang keren. Muka-muka kepanasan. Sekarang udah bisa buka kaca. Tadi mereka protes kepanasan banget. Oh, ini kayaknya untuk ke bendungannya itu ya. Tadi bendungan nama apa itu? Sempor. Waduk Sempor. Sempro? Sempor. Sempor. Itulah namanya. Wow, jalannya keren. And ask if I'm all right, hey, whatever it takes to break the ice. Just say hi or whatever it takes to break the ice. Sudah sampai di terminal Purbalingga, jadi kita gak bakalan ke Batu Raden sekarang karena ini udah 3:30 sore ya, dan itu tutupnya sekitar jam 4 atau jam 5, dan itu gak banyak waktu lagi karena dari sini aja untuk sampai ke Batu Raden itu sekitar 1/2 jam lebih. Jadi kita mutusin untuk ke hotel kita aja sekarang, dan mungkin kita mau mandi karena ini panas banget. Tadi kita udah mandi keringat ya dari tadi, terus kita lihat malam kita ngapain aja. Oke teman-teman, jadi ini ada restoran di samping hotel kita. Jadi makan dulu, lihat nih muka-mukanya. BTW aku baru dapat tripod baru. Bang, aku suka banget. Dan ini udah sama handlernya, phone handlernya. Kalau kalian mau pakai kamera, kalian tinggal tutup ini dan kameranya di sini. Tumbang, tumbang, anak angkat satu tumbang, anak gunung tumbang. Yang satu kelaparan. Tumbang. And then of course drop everything. You walk over and ask if I'm all right.